Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini ada ahli waris suami, dua saudari kandung dan satu paman. Suami satu dan dua saudari sekandung dan satu orang paman. Suami karena tidak ada keturunan dari Syamait, maka suami mendapat bagian 1/2. Adapun dua saudari sekandung mendapat bagian 2/3. Paman, asobah. Ada dua, ada tiga, maka di sini asal masalahnya adalah 6. 6 × 1/2 sama dengan 3. 6 × 2/3, 12 / 3 sama dengan 4. Sisanya tidak ada. Karena ini 3 × 4 = 7. Ini masuk ke dalam permasalahan aul. Maka bagian suami adalah 3, masing-masing saudari sekandung masing-masing 2. Maka kalau kita masukkan nominal harta warisnya untuk bagian suami itu adalah 3/7 dikali dengan harta waris. Adapun bagian masing-masing saudari sekandung 2/7 dikali dengan harta waris. Begitupun dengan saudari sekandung yang kedua, 2/7 dikali dengan harta waris. Maka akan ketemulah hasil bagian daripada masing-masing ahli waris. Semoga penjelasan yang singkat tadi bisa dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.